pasti kan kita apa ya, ikut berbahagia lah yang namanya orang lagi happy gitu kan. Kita kita ngerasain hal yang sama kan, kayak menunggu buah itu kayak gimana gitu. Jadi kita pengen, ada yang ngasih hadiah juga kita seneng banget, Ricis. Bawain ya perlengkapan buat newborn, karena jadi tuh aku pengalamanku dulu banyak yang ngasih kan alhamdulillah masya Allah tabarakallah, tapi kebanyakan tuh yang nggak bisa aku langsung pakai di hari pertama gitu, atau nggak pas hari pertama di rumah lah minimal, karena kita nggak siap, kita karena kita nggak tahu lagi anak pertama. Jadi tadi aku bawa ini tuh perlengkapan yang dibutuhin bayi pas baru lahir, kayak dari mulai apa namanya tisu bulat, kapas bulatnya gitu buat gua cebok bayinya gitu. Semuanya ini perlaknya, terus kayak matras buat apa babynya mandi juga gitu. Jadi ngasih kado sesuai dengan ketika kalian kebutuhan. Aku pas waktu itu oh ya gua tuh mau ini kan belum ada kan gua beli. Ternyata tadi kebanyakan juga ternyata bener si Riches ada beberapa yang belum kebeli, alhamdulillah. Yang penting kepake. Apa ya, bouncer udah healing nih. Soalnya aku dapat bouncer tuh 6 waktu aku lahiran. Ya, banyak yang akhirnya kita ya mau enggak mau pasti orang kalau mau mubazir. Jadi ngasihnya yang enggak terpikirkan ya. Iya. Tapi sendiri request aja. Cuma tadi aku nanya, udah punya bouncer belum? Udah, tapi enggak tahu mereknya apa. Enggak pasti nih, udah bilang ini nih. Terus tadi aku udah mau beli hampir banget ya ini pertamanya. Pas nyampe tuh kan bener udah ada ini. Ya. Apa sih yang membuat akhirnya memberikan hadiah jelang lahiran ya si Riches? Ya pasti kan kita apa ya, ikut berbahagia lah yang namanya orang lagi happy gitu kan. Nah, kita ngerasain hal yang sama kan, kayak menunggu buah itu kayak gimana gitu. Jadi kita pengen, ada yang ngasih hadiah juga kita seneng banget. Ada konsultasi juga. Ada konsultasi juga mengenai ya, persiapan. Iya, tadi ngobrol-ngobrol, tapi enggak yang udah inilah kan ada Riches juga kakaknya kan juga dia udah biasa jagain ponakan banyak kan. Jadi lebih kayak ke ini aja sih, maksudnya nanti nanya kalau di ruangan pas mau lahiran